What's up school fans, balik lagi bareng Padilla. Wah, ini akhirnya ditunggu-tunggu box break untuk Don Ruas Blaster Box. Tapi sebelum kita buka ini, gue ingin cerita-cerita dulu dong ya. Ini maaf ya, ada HP-nya di sini, memang ntar biar dua angle-nya. Tapi pasti sekarang ini gue masih mempelajari ya, gue masih newbie banget lah untuk koleksi kartu basket ini. Tapi di Amerika itu tuh lagi rame banget nih sekarang tentang kalau Target dan juga Walmart, ini adalah dua department store yang tadinya mereka tuh ngadain setiap Jumat itu kayak ngantri jam 8 pagi untuk demi kita bisa beli kartu basket yang harganya retail. Tapi ternyata main ada yang ditodong pistol di East Coast sih, di East Coast, dia gak di West Coast gitu. Akhirnya Target dan Walmart pun memberhentikan semua penjualan kartu basket, kartu NFL, kartu apapun itu, semua mereka berhentiin. Jadi sekarang ini untuk cari harga kartu retail itu susah banget di Amerika, dan orang-orang pun juga mulai panik nih yang biasanya ngeflip, yang artinya reseller gitu. Mereka kan biasanya juga ngantri kan, mereka ngantri sama temen-temennya biar bisa beli banyak gitu di Target. Tapi sekarang mereka semua lagi lumayan pusing karena agak susah sekarang untuk cari kartu yang harganya retail, dan Panini pun kabarnya lagi memberhentikan juga untuk distribusi kayaknya. Setahu gue seperti itu, kalau gue nonton dari YouTube-YouTube orang yang hunting kartu setiap minggunya. Jadi Panini ini katanya lagi mencoba mencari strategi ulang agar mereka pun nanti bisa lebih apa ya, agar orang-orang ini bisa lebih teratur lah belinya. Kalau nggak salah juga harga retailnya nanti akan dimahalin juga, lebih mahal, lebih $10 kalau gue nggak salah. Tapi pasti ya, sekarang ini kartu basket, kartu NFL semua jadi rare banget. Lu harus coba-coba gitu, katanya ke toko kayak namanya CVS atau Walgreens atau Rite Aid. Nanti tuh tiba-tiba biasanya ada, tapi nggak, kebanyakan sih nggak ada yang box gini ya. Kebanyakan tuh kayak fat pack gitu ada, ataupun juga cuma yang satu-satu pack gitu. Nggak ada yang kayak blaster box ataupun juga hobby box. Itu sangat impossible kayak sekarang untuk bisa beli harga retail. Dan ini gue pun juga lagi belajar ya, gue memang lagi sering banget nontonin orang-orang box break gitu di YouTube. Gue udah belajar sih, ternyata yang lebih diincar sebenarnya hobby box ya. Hobby box itu lebih banyak kartu-kartu yang rare, autograph card, dan juga yang lebih mahal-mahal. Dan biasanya kan kok kartu yang ada nomornya gitu, misalnya dari 5 dari 90 atau 5 dari 80, itu biasanya harganya lebih mahal karena lebih langka ya. Tapi harganya hobby box itu benar-benar wah gila men, itu sih harus punya uang lebih banyak sih untuk beli itu. Bahaya kan tuh, rata-rata kalau hobby box itu resellnya kalau boleh tuh antara $500 sampai $2,500. Jadi gue gak tau sih orang-orang yang beli harga dengan segitu ya, itu mahal banget. Gue pun beli harga ini kan, beli juga di eBay, ini harganya sekitar $45. Gue ya udah pusing banget beli harga $45 ya, apalagi harus buang kayak $500 ya. Tapi ini kan kita seneng-seneng aja. Banyak banget sih nanyain gue kemarin di live chat gue tentang kira-kira gimana ya tipsnya kalau menjadi kolektor kartu yang pemula gitu. Gue pun juga masih pemula ya. Kalau gue sih bilang, kalau lu gak punya duit lebih, jangan beli kartu basket sih. Karena ini bener-bener, ya kalau lu mau koleksi, ya lu kalau mau ngajar uang lebih, ya boleh beli. Tapi kalau untuk dipaksain sih, kayaknya jangan sih beli sih. Karena ya ini seru-seruan aja, gue juga gak tahu sih. Jujur aja gue penasaran sih kira-kira berapa lama hype-nya kartu basket ini, dan juga kartu NFL, kartu lain itu akan berlangsung, apakah akan lama, misalnya 1 tahun, 2 tahun lagi, atau cuma sekarang ini, sekarang aja gitu. Mungkin orang banyak bilang kartu basket sebenarnya dari 2 tahun lalu mungkin udah hype banget, tapi gue gak pernah sampai sekarang sih liatnya yang kayak bener semua orang tuh hunting, bikin konten kartu basket semua sih sejak 1 tahun, menurut gue sih 6 bulan sampai 1 tahun terakhir lah ya. Itu bener banyak banget yang bikin konten di YouTube tentang box break. Tapi kira-kira itu sih opening dari gue, cerita-cerita sedikit, karena gue kemarin sebenarnya udah sekali merasakan pengalaman ngantri di Target jam 6 pagi pun tuh waktu itu udah lumayan ramai. Gue dapet nomor kayak 25 atau 30 gitu, dan waktu itu cuma adanya shallow packnya si Don Ruas doang. Gue kayaknya selalu tinggal di NFL Select si hanger, yang hanger ternyata yang hanger pun juga NFL Select lumayan bagus, dan gue akhirnya jadi kenal nama-nama pemainnya NFL gara-gara gue nontonin box breaknya NFL Select. Dan juga sekarang lagi hype adalah NFL Chronicles yang menurut gue juga itu lumayan keren sih kartunya. Tapi ya itu adalah sedikit cerita dari gue. Semoga di sini banyak juga sih yang kolektor kartu, agar banyak juga yang nonton viewsnya. Dan di box kali ini gue berharapnya sih bisa dapetnya autograph ya. Jadi kita sebenarnya bayar $40 itu hanya untuk lihat satu kartu sih menurut gue. Apakah dapetnya autograph atau memorabilia? Kalau dapetnya memorabilia, asemnya banget. Kayak kemarin tuh terakhir yang kita box breaks NBA Hoops itu, gue dapetnya jersinya ini sih, dapet memorabilia jersinya RJ Barrett, cuma harganya kalau hal cuma $10 doang. Tapi semoga juga dapet kartu rookie sih. Kita berharap ya, mungkin kalau ngalah Melo, Anthony Edwards nih kartunya, rookie-nya kalau ngalah Great Expectation ya namanya. Kalau gitu langsung aja nih kita akan buka boxnya. Ntar kalau ngalah kelamaan, videonya udah 4 menit, openingnya udah mau 5 menit nih ternyata. Dan ini isinya ada 88 kartu. Ini adalah
paket ekonomis lah, boleh dibilang masih masuk akal harga resale-nya juga. Nggak gitu mahal nih kalau retail berapa ya? Mungkin ini kalau retail cuma harganya $15 lah gue rasa. Jadi harga resale sekitar 2,5 kali lipat, tapi kok ternyata gue belum rekam, oke. Okay. Gue rekam dulu sekarang, nggak apa-apa. Untung belum buka pack-nya. Tapi ini seperti gue bilang, ini 88 bisa dapat satu autograph ataupun juga satu memorabilia. Kita langsung saja, semoga kartu autograph atau memorabilia terakhir-terakhir ya, biar nggak bosen ininya videonya. Oke, ini depannya Steph Curry. Kita tahu Steph Curry akan bermain melawan LBJ, lawan King James besok ini. Oke, ini satu pack isinya 8. Kita akan buka pack yang pertama. Wah, langsung Anthony Edwards. Langsung Anthony Edwards dapetnya yang pertama. Tidak kelihatan, tapi gue belum tahu nih kartunya apa. Yang Anthony Edwards kayak rookie rated, tapi nggak apa nih. Ada satu yang orange. Weh. Oke, kita base-nya langsung lewatin aja. Josh, Jordan Clarkson, Klay Thompson. Sorry, ini kita buang di sini. Oke, okay, Ivica Zubac yang orange-nya. Oke, okay, kita belum nyampe yang orange. Wah, Miles Bridges nih, Miles Bridges gue lagi suka banget sih. Gue pengen banget ngumpulin kartunya dan juga pengen beli jersey-nya. Jadi dia bakal jago nih kita tahun depan. Dan kita lihat sekarang ini adalah insert pertama Atlanta Hawks. Kalau Onyeka Okongwu not bad juga sih. Kita lihat ini adalah orange ya. Gue nggak tahu sih namanya apa yang orange parah. Oh, Onyeka Okongwu bener. Rookie card. Oke, okay, sleeve. Wah, apa sih kalau kartanya anak kartu, tapi guys, sleeve them up. Oke, okay, this is not a bad card. Wah, ini kapan-kapan boleh bisa minta-minta tangan ya sama Onyeka nih. Dia dari LA soalnya. Oke, okay, nice card ya. Kita taruh sini dulu yang Onyeka. Oke, okay, kita pinggirin dulu. Yes. Oke, okay, Obi Toppin dan top rookie rated. Itu seperti gue bilang, Anthony Edwards. Wah, kita harus coba bisa dapetnya yang orange-nya Anthony Edwards nih. Berarti keren nih. Oke, okay, pack kedua. Not a bad pack pertamanya. Wah, lumayan ya dapet Anthony Edwards. Walaupun gue Anthony Edwards udah punya sih. Anthony Edwards yang ini harganya berapa ya? Kayak sekitar mungkin $10 kali ya. Wah, ada yang tahu, ada orange lagi di sini. Kita lihat, wah, set 3. Yang pertama, sebentar gue make sure ada kelihatan kamera. Oke. Okay. Dylan Brooks, ini tukang banyak bacot. Ini trash talk terus. Lalu juga ada Kobe White. Serge Ibaka, ini masih di Raptors ya, belum di Clippers. Lalu ada Marcus Morris. Semoga ini rookie lagi. Wah, apakah rookie ini Portland? Wah, kayaknya Damian Lillard atau CJ McCollum nih kayaknya. Dan salah malahan, Hassan Whiteside. Waduh, orange-nya Hassan Whiteside lagi. Rookie-nya, oh ini jagoan gue baru nih, Kenyon Martin Jr. dan juga Elijah Hughes. Oke, okay, next pack. Dan masih nungguin, waduh ini salah Charlotte Hornets nih. Tadi kelihatan lagi. Gue belum dapet LaMelo kayak top rate apa yang rated. Udah dapet belum? Kayaknya belum ya. Oke, okay, ini ada Christian Wood, ada PJ Washington, ada LaMarcus Aldridge, ada Harrison Barnes. Oke, okay, ini ada Shabazz Napier, kita lihat semoga rookie, orange prism, orange-nya, orange insert-nya. Okay, kita balik dulu, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak isinya. Oke, okay, New Orleans Pelicans, Zion nggak nih? Kalau Zion, aduh, lompat dulu nih kalau Zion nih. Zion bukan nih? Zion? Waduh, Brandon Ingram ternyata bukan Zion, belum hoki. It's a nice card though. So nice card, lalu ada Robert Woodward dan juga ada Vernon Carey Jr. yang kira gue bilang salah tadi Charlotte Hornets-nya. Aduh, gila tegang juga. Ini kalau buka kartu basket emang begini nih, rush-nya aja kita carinya. Kita kangen sama rasanya ini. Karena kita semoga dapat kartu yang bagus. Ini ada orange lagi nggak? Oh, ini nggak ada orange nih. Oke, kita lihat ada Bismack Biyombo, Aaron Baines, siapa namanya, Will Barton, Victor Oladipo, lalu juga ada Clint Capella. Wah, ini ada features, franchise ini kurang asik nih kartu ini. Damian Lillard, lalu ada Deni Avia dan juga Yudoka Azubuki. Gue sering banget lihat si Yudoka Azubuki itu. Orang kalau beli Origins atau beli kartu yang Prism yang mahal $2,000 itu, yang apa, hobby box-nya, terus dapet tanda tangannya dia sih, waduh, nangis sih. Kemarin terus ada Kiefer Ravenna buka kartu, apa ya, oh, Crown Royal. Dia buka Crown Royal, terus dapetnya tanda tangannya John Salmon dong. Gila kartu, apa itu satu box harganya $400, terus dapetnya John Salmon tanda tangannya, nangis sih. Oke, ada Kyrie, Jaren Jackson Jr., ada Matisse Thybulle, lalu ada Frederick Nunn. Wah, apakah ini? Oh, ini bukan. Ada Kendrick Nunn, kok Frederick Nunn? Kyle Kuzma! Oke, great expectation apa-apa nih? Ini RJ Hampton, oke, okay, RJ Hampton ini jagoan baru gue juga nih, gue suka nih. Oke, okay, terus ada Onyeka and bukan LaMelo lagi, oke, okay. RJ Hampton ntar gue sleep lah ya. Oke, okay, ini kayak dapetnya James Wiseman yang belakangnya. Oke,
Oke, kita masih belum dapat nih memorabilia sama belum dapat si tanda tangannya. DeAndre Ayton, Patrick Mills, Jimmy Butler. Oh, Zion, tapi lagunya apa nih, yang base card sih. Yang base card kayak enggak ada harganya kayak TJ Warren. Lalu ini ada League Leaders. Wow, Dirk Nowitzki. Gue belum pernah lihat nih ini nih. Oke, CJ Alabai. Oh, ternyata bukan James Wiseman, tapi Tico Nico Mannion. Oke, masih ditunggu ini untuk autografnya dan juga memorabilianya. Oke, kita lihat ada Norman Powell, Kelly Oubre, Dwight Howard, Draymond Green, Torian Prince, ini ada Zach LaVine, insertnya complete players. Lalu ada, wah ini Xavier Tillman juga jagoan baru gue nih, tapi nggak hologram ya. Sama Desmond Bane, wah back to back Memphis nih kartunya. Oke, kita sisa 4 lagi guys, 4 lagi dan belum nyampe ke autograph dan juga memorabilia. Dan belum dapat LaMelo kita. Oke, Karl Anthony Towns. Ini kayaknya insertnya yang orange udah habis nih kayaknya. Yang hologramnya ada Colin Sexton, ada Tobias, Jonathan Isaac. Wah, ini dia nih. Wah, jagoan baru juga nih. Jordan Poole. And we got now playing. Now playing siapa nih kira-kira? New York Knicks. Wah, RJ Barrett. New York Knicks lagi. Wah, Emmanuel Quickly. And Zeke Nnaji. Kita beresin dulu. Setelah pack pertama nih kita belum dapat kartu bagus lagi nih. Semoga kalau udah dapat kartunya kayak begini nih, semoga insert apa tanda tangannya atau memorabilianya yang bagus nih. Semoga. Semoga saja. Oke, ini dapat yang orange lagi nih. Kayaknya ada yang orange, gue lihat ada yang club clip. Kita sisa 3 lagi nih guys untuk kartunya. Oke, Josh Richardson, De'Aaron Fox, Trevor Ariza, Luke Kennard, RJ Barrett, dan kita lihat apakah rookie, apakah Danny Avdija. Oh, ini Kings. Wah, kalau Tyrese Halliburton boleh lah. Kalau Tyrese Halliburton, semoga Tyrese. Marvin Bagley, second. Ini berapa ya? Third season kali dia ya. Aduh, awesome. Oke, kita lihat top ratednya apakah ada. Oke, ini Sadiq Bey and Aaron Naismith yang bakal jago kayak di playoff nanti. Aaron Naismith kayak bakal bagus. Oke, wow. Udah tinggal 2 pack lagi dan gue tegang juga nih. Jangan-jangan gak ada yang tanda tangan, gak ada yang memorabilia. Atau memang sesuai request gue nih, dapetnya terakhir banget ini. Oke, The John Timory, Dwight Powell, Joe Harris, Laurie Markkanen. Ini dia tanda tangannya ternyata. Asem banget dapetnya. Spencer. Oke, kita lihat belakangnya deh. Dapetnya siapa ini? Ini Phoenix Suns, ada Devin Booker. Tangannya dapetnya signature series Spencer Haywood, guys. Spencer Haywood. Wah, legend kayaknya. Wah, tapi gue gak kenal sih ini siapa sih. Wah, awesome sih. Awesome, dapet Killian Hayes and Patrick Williams. Waduh, sangat unlucky sekali kita ya. Dan, wah, tadi udah berharap kayak kartunya kurang oke, tapi ternyata memang kurang oke banget nih. Kirain tadi at least tanda tangannya bagus lah, dari Rozier, Nikola Vucevic, Giannis, lalu kita dapat Fantasy Star, and yeah, Nick Richards, salah Hornets lagi. So guys, wah, this is one of the worst pack I think yang bisa terjadi. So kita review dikit ya. Ini gue yang cuma gue selisih cuma satu malahan ya. Ada RJ Hampton, this is a rookie great expectation, and ini ada si Devin Booker, insertnya. Lalu ini kayak the best card ini doang nih, kayak Onyeka Okongwu doang kayaknya. Lalu ada Marvin Bagley tadi, ada satu Brandon Ingram sih gak gue simpen, dan tanda tangannya adalah Spencer Haywood. Gue gak even tau ini siapa guys, tapi yeah, we got this. Kita sleeve aja lah ya, gak apa-apa lah ya. Ini kalau di kartu basket gini kadang-kadang nih, harapannya gak sesuai dengan ekspektasi kita ya kartunya. Tapi pasti. That's $45 just to the drain. But yeah, itu adalah box break gue untuk Don Rush basketball. Minggu ini ada satu lagi, gue beli Prism Blaster Box. Itu semoga dapetnya tanda tangan juga ya nanti ya. Kita doain aja. Gak kayak gini lagi, asam. Tapi pasti Prism nanti
hari Kamis harusnya nyampe, jadi mungkin hari Jumat atau hari Sabtu gue bikin untuk box breaknya. So ya, itulah untuk box break kita hari ini. Wah, lama juga ternyata video 15 menit. Thank you so much dong untuk semuanya. Oh, ntar gue matiin dulu video yang di HP. But thank you so much dong semuanya sudah join. Semoga kedepannya gue bisa beli kartu basket lagi. Tapi jangan sampai asem kayak gini ya. So ya, yeah, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk share juga. And I will see you guys on the next video. Peace out.